Kang Basir, katanya juragan anggrek, tapi nyariin pohon korma. Ini bukan pohon korma. Itu bibit pohon korma kan? Ini talas Bogor, Bu Dewi, puas. Ih, ayo Akang marah-marah. Ini maaf terdak, dak. Nah, Bu Dewi tahu tuh bukan bonggol. Kata setung, Bu Dewi, ini bukan kata setung. Apa lagi ya tuh? Nah ini yang harus dicerahkan masa depan dunia anggreknya. Ini adalah anggrek, Bu Dewi. Kok marah-marah mulu sih Kang, jangan marah-marah, mana ada bukan anggrek. Bukan marah, cuman Akang itu menegaskan supaya Bu Dewi itu cepat tahu gitu. Kalau di leleyan susah tahu, nah sekali-kali ditegaskan, dikerasin. Oh gitu, jadi udah deh, udah poin. Ini teh anggrek kenaon, kok ini juga tangkal korma? Teh anggrek Payus Tangkerpil. Eh, ntar dulu, kok kayak Tinkerbell sih namanya? Ada lagunya. Apa ada? Payus Tangkerpil. Itu lagu apa? Ini Bu Dewi. Kok banyak banget sih Kang? Ini emang anggrek Bu Dewi? Yakin itu anggrek? Pengen tahu. Pengen ya udah atuh. Sini yang dekat Kang Basir kasih tahu. Biar jelas sini yang dekat. Nah, ini adalah anggrek jenis baru yang baru kita kenal nih Bu Dewi. Ini namanya anggrek Payus Tangkerpilai. Disebut juga dengan Nuns Orchid atau Kunai Orchid. Nah, kan ini adalah anggrek Payus Tangkerpil itu adalah tanaman asli Asia tropis dan subtropis. Nah, ini ditemukan di Kepulauan Pasifik, Australia dan Afrika. Nah, jadi dia itu semacam anggrek tanah ya, Kang ya? Sepertinya begitu, Bu Dewi. Ini adalah anggrek spesies, Bu Dewi. Jadi Payus Tangkerpil itu anggrek spesies terestrial yang tumbuh panas hingga hangat. Nah, tapi ini temannya terelie. Nah, tapi Kang Basi bingung. Kenapa tumbuhnya panas tapi dikasihnya media tanamnya ini? Di sini susah tanah, Kang. Katanya ini apa ya namanya? Memetan ini tuh. Eh, pukul lupa mulu namanya apa ya ini tanah. Nah, jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang ada di daerah dataran rendah atau kota. Nah, karena bisa hidup di daerah hangat hingga panas. Nah, ini bisa nyampe tinggi loh. Ini nyampe 1 meter atau bisa lebih. Ini nih bunganya ini. Ini kalau pengen tahu bunganya nanti ya Kang Basir kasih gambar di Google, dari Google yang di samping videonya ada gambarnya. Pokoknya nyampe 2 meter lah tingginya ini Bu Dewi. Dengan pseudobulb ovoid atau kerucut hijau. Berbentuk kerucut ini. Payus Tangkerpil ini mekar di musim semi dari pembungaan resmos sepanjang lebih dari 120 cm tegak basal dengan 10 sampai 20 bunga. Bunganya ini tapi ini warnanya tuh bervariasi. Anggrek Bu Dewi. Kang Basir tuh enggak akan ngeliput daun talas kalau di channel anggrek. Ini khusus channel anggrek Bu Dewi. Oh, jadi ini beneran anggrek tanah ya? Beneran nih. Yang Kang Basir mau ngasih tahu bunganya nih. Yang bisa ditanam di tanah kan? Bisa. Tapi kalau udah dikasih andam di sini ngapain juga dikasih tanah? Oh iya, jadi belinya ini sekalian sama metan ya. Udah. Murah loh ini. Datang langsung ke Laksmi Mesari Orchid, Kapting 20. Coba tingginya segimana sama Bu Dewi? Taman Ari Indonesia Permai. Bilang aja pengen di video. Ini nyampe 2 meter tingginya Bu Dewi. Oh, ini belum tinggi. Belum maksimal ini. Pokoknya bayinya aja begitu gejelig itu 60 cm Bu Dewi. Begitu apa kan? Gejelig. Ini bakal bunga nih Kang? Itu kalau ini mah spek ini teh. Itu kan batangnya aja keras kan, besar. Nah berarti kan ini apa ya? Kokoh ya, wawag. Kokoh, wawag. Terus banyak bunganya Bu Dewi. Jadi ini pokoknya lucu ya Kang ya? Ya lucu. Warna merah, warnanya itu kemewahan, kemerah-merahan, ungu atau coklat kekuning-kuningan. Di bagian depannya itu
coklat ke kuning-kuningan atau ke hijau-hijauan. Ah pokoknya tuh lihat aja lah di Google tuh banyak tuh ya. Pokoknya kalau misalkan di video Kang Basir kurang jelas, ini aja tulis Payus Tangkerpil. Nah, wangi enggak ya? Nah, Kang Basir belum nyium, euy. Kang Basir download bunganya di Google, dicium enggak kerasa. Pokoknya teman-teman yang pengen anggrek Payus Tangkerpil ini, Kang Basir menjelajah ke seluruh Jakarta. Tapi ditaip doang. Adanya. Di Kapling 20 Taman Anggrek Indonesia Permai, Laksmi Mesari Orchid. Ini harganya murah ya. Antara 200 hingga 300 ribu. Harga jelasnya datang langsung ke Laksmi Mesari Orchid, Kapling 20 di Taman Anggrek Indonesia Permai. Pokoknya bagus, ini anggrek spesies. Udah dulu ya, udah denger adzan kan? Kang Basir mau sholat dulu. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di channel Kang Basir ya. Dan jangan lupa like dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Bu Dewi ini. Ya, satu ya. Di rumah dua, ya? Dua. Tuh, sama sebelahnya tuh. Emang yang speknya banyak? Enggak, itu pohonnya kan ada dua. Oh iya, ada dua nih. Oh iya, dua nih. Pak, sama. Dewi bayar. Assalamualaikum. Yaudah.